Ya, setahu saya nasi tenaga fasilitator ini akan menyampaikan atau menjadi perpanjangan tangan untuk 5 program yang dijalankan di Kabupaten Malinau dari Bupati kita. Tandanya Bapak terpilih lolos seleksi, siap ditempatkan di mana saja Pak? Ya harus siap ditempatkan di mana saja. Saya siap ditempatkan di mana saja di wilayah Kabupaten Malinau. Harus siap karena dari awal kan memang sudah diberitahukan juga kan harus siap ditugaskan di mana saja. Jadi sudah kalaupun ditempatkan di tempat yang jauh memang sudah konsekuensi. Mau terlibat secara langsung dalam program pemerintah agar visi dan misi bupati berjalan dengan mulus. Membangun ekonomi masyarakat. Inilah bentuk dukungan kami untuk bupati terpilih. Realisasikan programnya kepada masyarakat. Ya, ingin mensukseskan program pemerintah daerah melalui pendampingan di desa. Membangun desa di Kabupaten Malinau.